Oke, teman-teman ya, ketemu lagi di channel Metal Detector Official ya. Kali ini kita menggali di salah satu tempat di bekas persawahan, ya bukan bekas sih, ini sawah. Dan ternyata mesin kita berbunyi. Oke, kita lihat yuk satu persatu isinya apa aja. Nih, kameranya goyang terus mulai tadi ya. Oke, apa sih isinya nih? Kok suaranya kenceng banget? Menurut kami isinya adalah perunggu kaca. Kalau tidak perunggu kaca, uang logam. Nah, ini tuh kelihatan. Itu perunggu kacanya tuh yang luar. Dan ini kok ini oke, porselin. Porselin ini jenis porselin apa ini ya? Apakah ini mangkok atau piring? Ini hati-hati nih ya. Perunggunya ini soalnya di sebelah tuh kanan tuh kelihatan tuh perunggunya. Oke, kita pelan-pelan karena perunggu kaca ini berbahaya nih, perunggu kaca ini ya berbahaya kalau kena tangan ya. Oke nih. Oke, pelan-pelan banget. Ini kita tarik dulu ya, perunggu kacanya juga masih keras banget ya. Oke, us. Oke, pelan-pelan ya. Duh, perunggu kacanya pecah ini ya, perunggu kacanya nih. Kita angkat dulu. Kita gali lagi pelan-pelan. Ini teman-teman ya, kalau saya setiap menggali di sawah, kalau dilihat orang tuh nggak enak. Karena di berapa meter dari saya ini ada orang panen padi. Jadi yang ngawasin. Kita kalau ditanya lagi apa, cari koin begitu aja. Nih perunggunya pecah nih ya. Oke, terus oke, pacok dulu. Oke, kita tarik pelan-pelan. Nih. Tuh. Oke. Oh, lihat lebih dekat tuh. Ih, mantap nih. Ini kedalaman lebih kurang 30 cm. Ini perunggu kacanya kita angkat dulu. Oke. Sambil pelan-pelan. Ini jam 2 ya, teman-teman ya. Jam 2 siang. Masih apa ya, masih lengket sama tanah. Oke, ini kita bersihkan dulu. Apa aja sih sini, ini perunggunya miring ya. Ini. Kita terpaksa membongkar perunggunya. Nah, oke teman-teman ya, karena banyak orang saya matikan dulu, nanti kita lanjutkan setelah hasilnya ini. Oke ya. Oke teman-teman, ini temuan tadi ya. Ini lumayan. Ini perunggu kacanya. Ini perunggu kacanya habis dicuci. Oke, ini dia barangnya. Nih, mangkoknya masih super. Mangkoknya masih super nih. Nah, ya. Oke, mantap banget ini teman-teman ya. Nih yang
yang rumbu kaca. Wis. Wis, mantap nih. Kang ini apa kan? Anu nih ngisar iki. Oh ini piring perunggu. Dalam satu tempat. Iya. Eh, anak asal mulai. Asal mulanya. Oh gitu. Oke, sekarang tanggal 17 ya? Ya, 17 sekarang. Sekarang tanggal 17 Juli tahun 2020. Ini dia kita dapat ini metal detektor Blambangan yang memadai metal detektor di Banyuwangi. Kalau di channelnya adalah metal detektor official ya. Apa nih Kangi? Oh besi. Oh ya. Ini besi apa ini? Ya dari satu sama itu. Kemungkinan besi apa? Oh gitu ya. Oh begitu ya, terima kasih ya. Begitu ya. Ini sudah ada yang nawar. Belum ada yang nawar. Masih belum diunggah. Oh begitu ya. Oh begitu. Itu yang besi beratnya berapa kilo? Pertukangan zaman dulu ya. Menggumpal ya, ngerempel menggumpal. Oke, ini ditemukannya tanggal 17 Juli tahun 2020. Ya, ini pas pinggir jalan agak ramai sedikit. Nih, sebagai perbandingan ya. Ini rokok. Nih, wis. Uang gobeknya ada? Belum enggak ketemu ya? Untuk lokasi ini tidak kami sebutkan posisinya karena memang sangat dirahasiakan personal ya. Khawatir kalau kami perlihatkan beritahu di mana nanti banyak sekali yang notabene penduduk sekitar menggali apa ya, mungkin ngawur begitu ya. Ini piring perunggu. Coba balik-baliknya kan. Oh begitu ya, piring perunggunya ya. Oke. Ini piring mangkok. Ini kemungkinan kalau dari tahun berapa kalau selain kerajaan? 500 tahun. Wis. Ini mangkok kecil. Oh, bersusun begitu ya. Oh, begitu. Oh begitu. Oh, yes. Udah dapat perhiasan? Masih belum. Wes, mantap banget nih ya. Eh, taruh bawah aja, taruh bawah di kursi apa di tempat di kursi. Nah, oke. Okay. Kakang, iki apa? Sampai pindahin kaki. Oke, okay, ini sebagai perbandingan ya. Oke, okay, ini mangkoknya bersusun. Ini piringnya. Ini yang perselin-perselin. Ini yang perunggu kaca. Dan ini yang besinya. Oke, okay, metal detector official atau metal detector Blambangan. Untuk teman-teman barangkali ikut hunting, ya nanti hari Minggu kita ke mana? Blok Agung. Blok Agung, sudah ada kontak sana? Sudah ya.
Blok Agung. Kemungkinan gimana bos ikut? Ini bos saya ini. Ini bagian apa ya? Akomodasi. Jadi kalau mau rokok, kopi tengah hutan siap standby. Nih, ini ya. Oke, banget. Yang tadi mau enggak sempat ngerekam. Ada rekamannya ya, nanti saya sambung. Nah, oke. Oke ya, ini salah satunya. Kok ini juga dapat tadi? Oke. Dimasukkan lagi ya. Tunggu kacanya. Nih. Piring perunggu. Warnanya hijau ya, Kang ya? Iya. Berarti uang gebok lebih mahal ini kayaknya. Dipecah-pecah. Pas ini tekan naik. Masuk. Ini piringnya gede banget ya. Gede banget. Oh iya. Coba. Tapi ya kena es kan ya, biar alamnya aja. Ya. Ini ditemukan di toko sebelah. Jadi penggalian ini ekstra hati-hati ya. Jadi tadi ditemukan jam 2 siang tanggal 17 Juli 2020, hari Jumat. Kang, kalau ini rezeki ini kayaknya ini hari Jumat ya. Tahun musim ini bulan ini Jumat. Iya kan? Iya. Nih, oke, kita masukkan semuanya. Nih. Ya aduh sampean oleh iki sing anyar. Foto. Oh gitu. Oh gitu. Turun ya. Oh gitu ya. Oke. Ini pecahannya. Oh gitu. Ini kalau pecahan seperti ini sering kami temukan ya di tempat hunting. Yang notabene pecahan ini berserakan. Mungkin waktu ditemukan oleh penduduk, mungkin waktu menggali tanah ataupun menggali sesuatu. Oke teman-teman ya. Oke sip. Oke sip ya. Oke teman-teman ya, terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya di Metal Detector Official Banyuwangi Blambangan.